Pemirsa, selain di Jalan Tol Cipali, kecelakaan maut juga sering terjadi di Jalan Tol Purbalenyi, Jawa Barat. Sabtu lalu, sebuah mobil SUV menabrak pembatas jalan dan terbalik di pinggir tol, mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Di ruas Jalan Tol Purbalenyi, kilometer 101 arah Bandung menuju Jakarta, kecelakaan tunggal terjadi pada 8 Agustus lalu. Sebuah minibus berwarna putih menabrak pembatas jalan dan terperosok di parit pinggir jalur tol. Petugas serta pengendara yang melintas ikut membantu evakuasi sopir serta penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Kecelakaan ini berawal saat minibus tersebut berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi. Ketika hendak menyalip kendaraan di depannya, minibus oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan hingga terperosok. Kendaraan berjalan di lajur cepat, akan mengendalui karena dia dengan kecepatan tinggi, dia buang ke kiri, banting ke kiri, sampai di bahu jalan, dia nabrak guardrail. Dia berputar dan balik arah, posisinya arah ke selatan. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat, meninggal dunia di lokasi. Sementara 6 korban luka-luka sempat dirawat di Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta.